Oke guys, di sini apakah ada yang pernah mengalami hal yang sama seperti gua? Di sini kita terkena freeze land oleh dua orang sekaligus guys. Si Birita dengan Atlas ini menahan minion kita supaya kita tidak dapat meng-clear minion dan mendapatkan stack guys. Nah, bisa kita lihat di sini si Birita menahan minion kita dari dalam turret-nya dia guys. Agar kita susah untuk clear minion. Nah, ketika kita ingin meng-clear minion, masih dibantu oleh hypernya guys. Lalu bagaimana cara kita menjadi seperti ini? Oke, sebelum masuk ke dalam gameplaynya, kita intro dulu guys. Halo Sobat Aldus, kembali lagi bersama gua DRCC. Seperti biasa, gua akan ngasih lihat gameplay Aldus X Villain ya guys ya. Di sini kita melawan Birita dan item yang pertama kita beli item Divine saja guys. Karena biasanya Birita akan memotong minion guys. Kita tunggu saja di sini. Sepertinya tidak ada. Namun rupanya dia telah menunggu kita di semak-semak ini guys. Oke, kita clear minion saja. Dan ternyata dia berdua guys, bersama Atlas nge-freeze minion kita supaya kita tidak dapat meng-clear minion dan stuck guys. Untuk melawan Benedetta, kita membeli item mentahan Antiquiras ya guys ya, atau item Dreadnought Armor. Di sini kita sabar saja. Tidak apa-apa, untuk early game kita tidak terlalu berpengaruh guys. Ini respon kita masih cepat guys. Dan inilah fungsinya emblem support, yang dimana ketika kita respon menjadi lebih cepat dan jalan atau movement speed kita itu lebih tinggi sehingga kita mudah kembali ke lane kita guys. Oke, di sini sepertinya Benedetta masih menahan minion kita, guys. Dan di sini kelihatannya Johnson kita rotasi ke lane kita, guys. Lalu kita pancing saja si Benedetta ini. Oke guys, kita telah membeli item Dreadnought Armor guys. Selanjutnya kita akan mudah clear minion karena damage dari Birita sendiri ini akan berkurang. Kita cepat-cepat clear minion saja. Lalu kita menunggu di semak-semak ini ya guys ya, agar kita dapat menghindari freeze lane yang selanjutnya guys. Bisa kita lihat si Birita masih nge-freeze lane kita guys. Jadi trik ini sangat bermanfaat ya guys ya. Oke, di sini kita akan berfokus pada stack kita terlebih dahulu ya guys. Dan nampaknya stack kita sudah kembali normal, yang dimana menit kelima itu minimal harus mencapai 100 stack guys. Dan di sini kita sudah lebih dari itu.
Nah guys, bisa kita lihat si Mirita sekarang sudah takut kepada kita, dikarenakan kita telah membeli item antivirus. Oke, nampaknya musuh sedang lord, kita cepat-cepat saja datang. Dan untungnya kita telah membeli item brute force yang dimana ini menambahkan move speed kita guys. Oke, kita fokus saja untuk menyerang lordnya. Dan bisa kita lihat Valentina Scarlet, kita ulti saja. Pada menit 10 ke atas kita mainin makro ya guys ya, atau mainin map. Di sini kita pintar-pintar mencari posisi agar ketika ingin war kita jadi lebih mudah untuk masuk guys. Bisa kita lihat musuh offset semua. Kita ulti saja Valentina. Dan di sini kita kill saja Benedetta guys. Nah, akhirnya kita balaskan dendam kita yang dimana pada early game kita terkena freeze lane. Nah, di saat Lord akan sedang muncul, biasanya XP lane musuh akan clear minion yang dimana jauh dari Lord terlebih dahulu guys. Nah, bisa kita lihat di sini Benedetta datang guys. Kita kill saja. Akhirnya dendam kita terbalaskan. Oke guys, nampaknya Lesti offset, kita ulti saja dan tinjuku. Tidak mungkin meleset. Oke, jadi begitulah gameplaynya guys. Dan untuk Sobat Aldus yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe ya. Salam Sobat Aldus, tinjuku. Tidak mungkin lelah.
You get this remix.